Ada berbagai macam tradisi yang banyak dilakukan nih Astrid ya untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Iya, di Sumedang, Jawa Barat, puluhan warga menggelar tradisi gembrong liwet atau masak nasi liwet satu kampung. Di beberapa daerah, datangnya bulan suci Ramadan disambut dengan berbagai tradisi. Salah satunya adalah tradisi gembrong liwet atau tradisi menanak nasi dari Sumedang, Jawa Barat. Lokasinya masing-masing. Satu, dua, tiga. Setelah semua peralatan dan bahan disiapkan, sambil berbondong-bondong, puluhan warga Desa Citali, Kecamatan Pamulihan, Sumedang, memasak nasi di sejumlah tempat. Ada yang memasak di sawah, perbukitan, juga ada yang memasak di halaman rumah. Jadi kegiatan liwet ini diselenggarakan rutin. Iya, rutin untuk sekarang kan mau menjelang bulan Ramadan gitu. Jadi kami di sini selalu dengan keluarga, dengan tetangga menyelenggarakan acara seperti ini gitu. Selain untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, tradisi gembrong liwet juga menjadi ajang untuk mempererat tali silaturahmi. Usai memasak nasi dan lauk pauk khas Sunda, nasi liwet yang sudah dihidangkan dimakan bersama keluarga besarnya masing-masing. Tradisi yang baru dilakukan kembali setelah 20 tahun ini diharapkan dapat dilaksanakan secara rutin karena merupakan salah satu warisan budaya bangsa. Anggi Putra melaporkan untuk NET.